dari lelenya itu sudah nggak ada lagi, benar-benar tidak ada amis. Enak banget sobat masak. Sobat masak punya lele, tapi tidak tahu mau dimasak apa. Saya punya resep andalan, lele bakar kluwek. Sobat masak pasti belum pernah mencobanya. Oke sobat masak, mari kita mulai memasaknya. Bahan untuk marinasinya, 4 siung bawang putih, 1 sendok kluwek, setengah sendok teh garam, ketumbar 1 sendok teh juga, merica setengah sendok teh, kecap jamur 1 sendok teh, kecap manis 2 sendok makan. Ini kita aduk merata, kita diamkan semalaman. Sobat masak, ini lele yang sudah kita marinasi semalaman. Ayo kita bakar. Ini kita oleskan minyak di atasnya ya, supaya nanti tidak lengket. Minyak sayur saja. Sudah matang, kita angkat.